Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke saluran Pak Andak. Buat korang yang masih belum subscribe saluran Pak Andak, dipersilakan untuk subscribe saluran Pak Andak supaya bila ada video-video yang terbaru dan terkini akan segera bergentayangan ke notifikasi korang. Di samping tu, jangan lupa untuk like dan share. Okey? Cantik. Agensi berita antarabangsa melaporkan kapal-kapal pengawal pantai Rusia telah melepaskan tembakan ke arah sebuah kapal tentera laut British. Kejadian berlaku berhampiran Tanjung Fulen, Crimea. Semenanjung Crimea adalah hak Ukraine yang telah dikuasai Rusia. Kapal tentera laut British HMS Defender dikatakan telah menghampiri semenanjung ini berhampiran Tanjung Fulen. HSM Defender. Pihak Rusia telah memberikan amaran awal kepada kapal tentera laut British ini. Tetapi kapal milik British telah mengabaikan amaran yang telah diberikan. Akibatnya, kapal pengawal Rusia telah melepaskan tembakan amaran awal. Diikuti kehadiran pesawat pejuang tentera Rusia. Pesawat Su-24 telah menjatuhkan 4 bom di sepanjang laluan kapal tersebut. Kapal tentera laut British telah meninggalkan kawasan tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia telah memanggil atasi ketenteraan British sebagai bantahan pencerobohan tersebut. Kementerian Pertahanan di London telah menolak dakwaan Rusia dan mengatakan tiada tembakan dilepaskan. Setakat ini saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi.